Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat muslim pasti penasaran banget nih, siapa orang tua yang ada di samping saya. Ini namanya Engkong Haji Abdul Mukti. Beliau ini adalah dari Kampung Kedaung, kemudian jamaah dari KBA Taqwa. Kita mau tanya nih, Kong, hari ini kan kita umrah terakhir ya. Ya, ya. Apa yang kau rasakan sekarang? Capek nggak? Tidak ada rasa capek. Masa saya sama semangat. Alhamdulillah. Kong usianya berapa sih, Kong? 79. 79? Iya. Dan Kong Haji Mukti ini sejak umrah pertama sampai sekarang nih udah berapa kali umrah? 9. 9 kali umrah. Jadi nggak pernah ngerasain capek. Enggak. Ternyata usia tua 79 tahun bukan kendala untuk orang melakukan ibadah tawaf dan sa'i. Ya. Kong, kan orang pergi haji, pergi umroh, dosanya dihapus. Ya. Ya kan? Kata Nabi, siapa orang yang melakukan ibadah haji, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa, tidak berbuat rofas, maka dia pulang nanti ke yauma waladat su'umum, seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Ya. Kong ini pengen gak dosanya dihapus? Pengen banget. Jadi bukan hanya dosanya aja yang dihapus, giginya juga habis dihapus. Habis dihapus. Gimana Kang rasanya, Kang? Bisa ngikut KBA Taqwa nih, umroh. Girang, dibimbing terus, Kang, ya. Puas bener. Lancar, Kang, ya. Enak bener. Enggak ada lagi. Ya, giginya rotok juga habis. Alhamdulillah, ya kan? Memang hak Allah diambil kepada Allah itu. Ya kan? Tapi yang jelas bahwa usia 79 tahun membuat Engkongnya semangat. 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 Wah, umroh 9 kali. Hah? Umroh 9 kali. 9 kali. Mantap. Mantap. Terima kasih, Kang, ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.